Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada tiga perkara pelebur dosa. Jadi orang hidup itu tidak ada yang terlepas dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Lah kita itu tidak tahu ini ada dosa besar, dosa kecil, utamanya dosa-dosa kecil. Kalau tidak dilebur, di tap ek oleh Allah Ta'ala, maka bisa akan menumpuk jadi dosa besar. Nah, ini ada pelebur. Pelebur itu kayak step. Ae allati adatuha tamkhul khati'ah. Apa itu tiga? Satu, fa'is bahul wudhu. Menyempurnakan wudhu bisabarat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya atis kayak di Malang, kayak di Wonosobo, kayak di Arab yang sangat luar biasa. Apa itu dinginnya kok tetap berwudu lengkap sempurna, maka itu menyetip dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya harus banyak sekali itu dasar-dasarnya. Kadang-kadang sudah tahu kalau ini sunat malah ditinggal. Ini yang wajib dibilang yang wajib toh, kayak niat puasa itu yang terpendek kan, nawaitu shauma Ramadan, saya niat puasa Ramadan padahal masih kecil, lengkap nawaitu shauma ghadin ana taiban li syahri ramadhani hadhi sanati, sampai lengkap. Setelah itu tahu nak sunat malah tidak dibaca. Semoga tidak kayak begitu. Satu. Yang kedua, untuk apa itu pelebur dosa, wanakdul akdami ilal jamaat, memindahkan kaki untuk menuju jamaah. Artinya dari rumah atau tempat mana saja ada jamaah, kita berangkat. Berangkat melangkahkan kaki setapak demi setapak, sejangkah demi sejangkah, itu semuanya adalah pelebur dosa. Kecuali itu jamaahnya sendiri itu sudah luar biasa. Yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat yang kedua. Nunggu sholat untuk mencapai atau bisa melaksanakan sholat berikutnya. Contoh sholat maghrib langsung bablas bisa. Itu wantidharu sholat ba'da sholat, itu pelebur dosa. Maka banyak sekali jamaah haji Indonesia kalau di Mekah, di Madinah itu kadang-kadang kan karena ya malas macam-macam, ya semoga termasuk itu nunggu sholat, melaksanakan sholat sampai menunggu sholat lagi, maghrib menunggu isya, duhur menunggu asar, dan seterusnya. Ada tiga perkara pelebur dosa, semoga bisa dilaksanakan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.